Cara pakai hairspray tetap bervolume dan gak kaku. Pertama, kita nyatok dulu ya. Ini cara nyatok andalan aku. Aku selalu ulangin 3 kali supaya lebih tahan lama. Habis itu tinggal pakai hairspray deh. Aku mau pakai hairspraynya Barbara. Semua cewek pasti tahu kan hairspray ini. Aku belinya di CKB Official. Link produk di bio aku nomor 12. Aku suka semprotin di sisir yang giginya renggang nih kayak gini. Supaya hasilnya itu lebih merata dan kita tuh gak terlalu banyak taruh produk gitu loh di rambut. Ulangin di semua bagian rambut ya. Ini kalian bebas mau sampai sini juga gak apa-apa, tapi kalau kalian mau lebih badai, kalian bisa bikin volume pakai hairspray. Caranya itu kalian semprotin di bagian dalam rambut, terus kalian biarin dia kering di atas botol hairspraynya supaya ngebentuk kayak volume gitu loh dari kalengnya. Kayak gini nih. Terus ulangin aja di semua tempat yang kalian mau, tapi aku rekomen di bagian atas aja ya supaya kelihatan lebih natural. Terus tinggal kalian rapi-rapihin dikit aja. Tada, hasilnya tetap natural kan, tapi dia tetap tahan lama loh. Terus masih bisa kita atur-atur gitu. Yang penting caranya benar dan pakainya nggak terlalu berlebihan, hasilnya tuh pasti natural dan bagus kok. Jangan takut ya buat pakai hairspray. Semoga membantu.